kita lagi perjalanan, terus kita lagi nyobain the pastry shop. Ini tuh kayak apa sih kalau di Indonesia nya tuh? Pastel ya, pastel, tapi ini super gede banget. Gede banget. Dan ini isinya ayam, guys. Ini salah satu makanan yang ada rasanya di sini. Dan ini sarapan kita. Kita lagi nunggu kereta untuk datang. Ya, jadi kita sekarang mau ke Harry Potter Studio Tour. Jadi itu literally kalau yang di Inggris itu benar-benar studio yang dipakai Harry Potter. Kan ada yang di Jepang. Di mana lagi sih? Sama di Amerika ya? Tapi kalau yang di Inggris ini benar-benar yang dipakai untuk syutingnya. Kayak set up-nya gitu. Iya benar. Dan katanya bagus banget. Kita lihat nanti gimana. Kita lihat, oke. Jadi ini kita di dalam bisnya. Ini kita mau menuju ke Harry Potter Studio. Jadi kalian kalau misalnya ke Harry Potter Studio ini pakai bis, terus bayar dulu di bisnya. Gitu. Jadi ini kita udah di Harry Potter Studio. Itu lebar banget. Ternyata aku bukan Cinderella-nya Emma Watson. So, ini adalah yang itu ya, Fantastic Beasts. I love Harry Potter. Nonton filmnya diulang-ulang gak pernah bosan. Yang ini nih, Fantastic Beasts. Sama baju-baju yang dipakai. Ternyata kalau kita mau tur ke sini tuh harus kayak 3-1 bulan sebelum gitu. Kalau misalnya kita mau pergi nih minggu depan, terus pesen tiketnya sekarang, itu nggak bisa sold out. Jadinya kayak 3 bulan sampai sebulan sebelum gitu. Thank you.
Oh guys, jadi segini aja tur kita di Harry Potter, Studio. Kalian bisa lihat, jadi intinya seperti itulah set-setnya Harry Potter yang keren lah, karena aku penggemarnya Harry Potter dan itu menurut aku suatu pengalaman yang sangat baik. Jadi segitu aja, see you next vlog, bye-bye. See you. Halo guys, jadi sekarang kita habis naik London Eye, terus sekarang kita mau naik River. Itu untuk ngelilingin si sungai-sungainya. Jadinya kita ini tuh boarding point yang kedua, aku gak ngerti sih, itu kayaknya macam antrian gitu kali ya, biar gak numpuk di satu tempat. Pintar juga sih. Anyway, kita mau naik ini. Jadi yes, kita udah beres. Tur apa ya? Tur riverboatnya. Jadi kita di atas. Kalau di atas sana kita tadi cuma sinematik doang. Karena ini emang enak banget untuk pakai time lapse. Jadi sekarang kita mau turun dan mau foto-foto daerah sini. See you later. Have a nice day. Bye bye. So ini perjalanan yang cukup menyenangkan di kota London. Tapi entah kenapa hari ini tuh Mendung, dingin. Anginnya kenceng banget. Dingin banget sih. Jadi kalau kemarin-kemarin sebenarnya menurut aku lebih dingin, tapi ini tuh lebih menusuk gitu. Iya, karena ada anginnya gede gitu. Iya, terus karena mendung. Kalau waktu kemarin kan dingin tapi ada matahari gitu. Ya. Jadi yang enggak begitu. Gue di sini sampai gedung-gedung tuh kayak disepir gitu, hilang gitu. Sampai kena si kabut. Atas-atas gedung tuh itu tuh kayak kena kabut gitu loh. Nih, menusuk banget sih. Ya benar. Come closer. Iba ajumma ya. Ajumma ya. Oppa, kende igo non nugo ya? There? Ajumma. I think we put in the bottom. Ajumma. No. Luna. Luna ajumma ya. Ajumma. Ajumma. Chat. You guys, jadi kita sekarang ada di Big Ben, London. Tapi sayangnya London Big Ben itu tuh lagi direnov. Sedih ya. Biasanya orang-orang pada foto gini kan, cekrek, cekrek, cekrek. Tapi lagi direnov sampai 2020. Semoga kita bisa kesini lagi ya sesudah beres direnov. Kalau di situ keren banget sih kalau menurut aku. Cuman agak sayangnya mendung. Tapi masih keren sih kelihatan kota Londonnya. Terus pas naik apa itu tuh but gitu, tuh dingin banget karena kita duduknya di depan. Oh my god. Jadi sekarang kita mau pergi dulu ngambil koper dulu ya. Jadi dari sini kita ya jalan-jalan London dulu. Hari terakhir kita di London. Hari ini malam ini ke Edinburgh. Edinburgh. Malam ininya pergi dulu gitu, naik pesawat. Dan katanya di sana tuh dingin banget. Oh iya.